atau sedang berbaring, juga memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, "Ya Allah, Engkau tidaklah menciptakan ini hanya sia-sia saja." Sami Allah, kuriman anda. Haji, cari yang namanya Pak Minggu. Pak Minggu? Kenapa nggak sekalian Pak Kemis aja? Pak Haji, Pak Minggu itu siapa sih? Ntar lo lihat aja deh pokoknya. Menurut sejarahnya, ini kata Ustadz lo nih, Pak Minggu itu salah seorang yang paling... Itu dia orangnya. Terus gue mesti ngapain nih? Terserah gimana caranya. Pokoknya, Pak Haji harus selalu dekat dengan Pak Minggu. Waduh, dan nih kalau ngelihat orangnya tuh satpamnya serem, Pak Minggunya serem. Lu jangan ikut deh. Lu di sini aja, entar lu salah ngomong ditabok. Kacau kita. Pak Haji kan punya ilmu bela diri. Ya namanya juga ilmu bela diri, buat bela diri gua doang, bukan bela diri lo. Udah pokoknya lu diam sini ya. Ya, udah diam sini. Gua kesana. Apa perlu saya panggilin taksi, Pak? Gak usah, saya mau jalan kaki aja. Jalan kaki? Kalau gitu, barang-barangnya saya bawain ya. Penyakit kamu gak pernah hilang ya? Berarti saya harus kasih uang ekstra sama kamu. Itu namanya pemborosan. Udah, turun. Saya mau bawa sendiri. Jangan repot-repot. Sini saya bantuin sini. Tenang aja. Saya bawa kuli kecil atau no. Lihat. Bapak siapa? Saya penggemar. Penggemar? Iya, saya kagum bener sama Bapak. Soalnya Bapak kan dianggap salah seorang pengusaha sukses. Dan bantuin gue nih, cepetan lo. Kirain mau diajak piknik, gak taunya disuruh angkat kertas. Diam. Masya Allah, Pak! Pak! Ini kertas jangan dibuang-buang. Iya. Ini kemana kita nih? Terus. Aduh! Ada aduh. Aduh. Dasar pelit. Kertas bekas aja masih dibawa pulang. Buat apaan sih? Paling-paling dijokul. Masih jauh nih, Pak. Kurang lebih 6 kilo. Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullahaladzim sih? Iya. Terus menolongin orang, jangan setengah-setengah. Iya. Oh.
Allah Akbar. Aduh, aduh. Pak Minggu, nih, terus terang aja deh ya. Tadi di jalanan cucu saya nanya, katanya, nih, kertas-kertas nih buat apa dibawa pulang? Terus saya bilang, nih, dokumen-dokumen penting. Bukan, ini cuma kertas bekas yang dipakai di kantor saya. Sebagian ada di ruangan saya, sebagian di ruangan lain. Daripada dibuang percuma, lebih baik kan dijual sama tukang loak. Saya nggak malu walaupun saya seorang direktur. Yang penting buat saya duit. Ngomongin jangan kenceng-kenceng Pak Minggu nih, kedengeran sama cucu saya ntar repot urusannya dicelak media. Saya mah udah kebal sama orang dicelak. Dari dulu juga emang suka dicelak saya. Maka sekarang kalau dicelak lagi nggak mempan. Silakan. Ya, dong, kita ke dalam. Ayo, ini enak istirahatnya sana. Maksud saya di sini aja di teras lebih dingin. Di dalam si ada kipas angin. Cuman kan tahu listrik sekarang mahal. Kedengeran malah mau dinaikin lagi harganya. Iya, maksud saya sih di dalam ini dalam teras. Ya. Nah, sebetulnya saya mau ambilin Bapak minuman, cuman takut tersinggung. Enggak usah repot-repot, enggak usah repot-repot Pak Minggu. Saya kebetulan sama cucu saya lagi puase. Alhamdulillah. Kalau gitu kebeneran. Kenapa lo? Jangan heran. Pak Minggu memang orangnya begitu. Aneh. Itu sih bukan aneh, tapi kikis. Dek, udah lama kerja di sini? Sejak saya lahir juga sudah kerja di sini, Pak. Sejak lahir? Kok bisa begitu? Saya kan anaknya Pak Minggu. Harap maklum, di rumah ini nggak ada pembantu. Katanya buang-buang duit saja. Itulah sebabnya saya dan ayah saya sendiri yang mengurus rumah ini. Mak lu mana, mak lu? Cerai sama ayah, karena ribut melulu. Bapak tahu nggak apa yang ayah saya bilang setelah mereka bercerai? Biaya hidup kita jadi lebih ringan. Masya Allah. Haji, apa? Sekarang ajak jalan-jalan Pak Minggu. Asik, kita jalan-jalan ke Taman Safari. Lu jangan macem-macem, Dedang, deh. Gua lupa bawa duit nih. Jalan-jalan Taman Safari kan perlu ongkos. Dan lu gimana sih, Den? Kan di luar rencana kita. Jalan-jalan yang saya maksud, ya jalan kaki, Pak Ji. Ya, baru istirahat. Sekarang udah disuruh jalan lagi. Sabar ya. Nah, ya Pak Minggu. Ini begini nih, ngomong-ngomong, saya pengen banget nih ngajak Pak Minggu jalan-jalan. Buang-buang tenaga saja. Biar sehat, Om. Kalau sehat kan Om nggak perlu ke dokter. Nah, tahu sendiri kan Pak Minggu. Kalau kita sakit, berobat ongkosnya berapa ya? Mahal. Yang kaya aja bisa jadi miskin, apalagi yang miskin. Betul juga. Saya tahu tempat-tempat yang indah. Ikut saya. Cinta. Ya, ya. Jangan lupa, kertas dijual sama tukang loak. Rumput itu nanti ada yang ambil, tukang kambing mau beli. Iya. Barang bekas. Barang bekas. Barang bekas. Barang bekas. Bang, ini Bang. Oh iya Neng. Waduh,
Habis panen kertas nih, Neng. Dari kantor ayah, mau dijual nih. Ya udah, seperti biasanya aja ya. Iyalah. Nah, ini uangnya. Oh ya, jangan lupa kalau ada kertas lagi, tolong kasih tahu Abang, ya. Pasti, Bang. Terima kasih ya, Neng. Ya. Jalan ke Siwo, Taman Mini, Dunia Fantasi, Gelanggang Renang, Gelanggang Samudra, gitu dong. So tahu anak kecil, ini yang diinjak duit tahu, bukan tanah. Ini pohon kalau ditebang jadi duit. Kalau mau kayak Taman Safari, taruhin di situ binatang semuanya. Bisa, kenapa jadi enggak? Itu taruhin ikan semuanya, ikan beranak jadi duit. Yang sekarang Om lagi cari ilmu bagaimana memiliki tanah sebesar ini belinya nggak pakai duit. Tahu nggak? Pak, Pak, kasih saya sedekah lah, Pak. Ini sudah sore, masih nodong juga. Kerja. Kamu nggak lihat nih muka saya letih begini seharian kerja? Makanya kerja. Saya nggak minta banyak, Pak. Cuma uang kecil. Uang kecil juga nggak ada. Pergi sana. Yang besar juga boleh. Apalagi yang besar. Sana pergi. Tapi saya butuh makan, Pak. Saya sudah nggak punya barang lagi untuk dijual. Semuanya sudah habis. Baju jual. Yang mana laku, Pak? Bagaimana kalau baju Bapak saja yang saya jual? Sinting apa kamu? Kalau baju saya dijual, saya pakai apa? Kamu ini. Kamu sama saya sama. Kamu miskin, saya juga miskin. Saya nggak punya apa-apa. Yang saya punya yang melekat di badan aja ini. Kelihatannya Bapak orang berada. Kalau ngelihat orang, jangan depannya aja. Ini, samping kanan, samping kiri, belakang. Lihat, kamu salah lihat. Baiklah, saya yang salah. Ternyata Bapak sama saya sama-sama miskin. Kayak pulang deh, pulang. Pulang, pulang, pulang. Om Minggu, kenapa sih Om Minggu nggak mau ngasih sedekah? Kan Om Minggu orang kaya. Orang seperti dia jangan dikasih hati, tahu nggak? Minta, minta, minta terus. Suruh kerja. Nih, Om Minggu dapat harta kayak begini, hasil kerja. Bukan boleh minta-minta. Makanya kamu dari kecil cari ilmu, cari duit. Abang bilang, ini rumah kita dan selamanya akan menjadi milik kita. Abang tukang loak yang bilang ya. Tukang loak? Ada masalah apa, Pak? Hei, tukang loak. Bagaimana kamu bisa masuk ke rumah saya? Sedangkan anak saya kamu usir keluar. Apa hakmu di sini?
aku robek mulutmu. Keluar dari sini. Pak Minggu, tenang, Pak. Sabar. Bagaimana saya bisa sabar menghadapi rampok seperti ini? Keluar kamu! Pak Minggu asal tahu. Saya sudah memegang semua surat tanah dan rumah ini beserta isinya. Saya tidak pernah menjual rumah saya kepada siapapun. Tahu? Keluar! Jangan salah, Pak. Saya telah membeli dengan sah bersama kertas-kertas bekas yang dijual oleh anak Bapak tadi siang. Nah, di dalam berkas-berkas itu saya temukan sertifikat rumah dan kuitansi kosong yang sudah ditandatangani oleh Bapak. Kenapa bisa begitu, Pak Minggu? Saya ceroboh, Pak. Surat-surat rumah memang saya simpan di kantor. Rupanya terbawa oleh kertas-kertas yang saya jual tadi, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Soal kecerobohan itu urusan Bapak. Tapi secara hukum, kata pengacara saya barusan, saya telah membeli rumah dan tanah ini dengan sah. Jadi, kalau Bapak mau memperpanjang urusan, silakan ke pengadilan. Sekarang saya capek, mau istirahat. Selamat sore. Baji, tolongin saya dong, Baji. Sekarang saya gak punya rumah, Baji. Baji, kita pasti nangangin Om Minggu. Iya, Pak. Pak. Begitu lagi kan, lo gimana sih, Dim? Gue belum sempet nolongin Pak Minggu, lo udah suruh pulang. Balikin gue. Maaf, Haji. Waktunya kan udah habis. Lo bakal kasihan sama dia? Udah, Pak Haji. Biarin aja Om Minggu miskin. Soalnya Om Minggu bilang ke Om Pengemis, dia miskin. Akhirnya Om Minggu benar-benar miskin. Berarti salah Om Minggu sendiri, kan? Ini pelajaran nih buat kita semua nih. Makanya kalau dikasih rezeki harta sama Allah, jangan jadi pelit. Itu kan cuma titipan dari Allah. Jadi kalau Allah mau ambil, kapan aja bisa, dengan segala cara. Contohnya Pak Minggu tadi tuh. Berarti kalau Allah mau ambil nyawa Pak Haji sekarang, juga bisa dong. Astagfirullahaladzim. Iya.